Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya dari Manutama Channel. Saya coba perlihatkan pohon dari teh-tehan ini, yaitu Pitex Copasus, sebagai bahan untuk mengetahui lebih dekat, utamanya bagi kita sebagai pemula. Saya sebagai pemula, sekaligus saya akan membagi informasi bagaimana bentuk daun dan batang Pitex Copasus itu, teman-teman. Coba saya fokus ke daun supaya teman-teman lebih bisa mengenal bagaimana jenis teh-tehan itu. Banyak para pembuan saya yang sering menanam jenis ini karena memang cukup bagus untuk dibentuk. Ini cabang dari pohon itu. Bisa teman-teman lihat dengan seksama. Bila teman-teman menemukan di lokasi di mana teman-teman bisa mendongkel. Saya juga coba perlihatkan dahan-dahan lain. Nih, saya fokus kembali daun, ulang-ulang memfokus supaya kita bisa lebih mengenal yang namanya tanaman ini. Saya sengaja fokus perlihatkan berulang-ulang. Ini batang bawah dari pohon ini, Pitex Copasus. Indah sekali teman-teman. Hanya ini tanaman taman, tapi tidak dibentuk bentuk model bonsai teman-teman. Hanya ditanam di taman. Andaikan di bentuk ini cukup cantik untuk bonsai taman. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.